Gila, aku udah capek banget dari dasar tebing sampai ke atas. Dikit lagi semangat, udah ada di hampir di puncaknya. Jadi sedikit lagi kita bakal naik. Siapkan stamina. Kedua, minum. Tiga, harus sabar. Channel Asrinda Basri. Jadi hari ini kita bakal naik ke puncak. Pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa follow Instagram aku, sosial media aku di sini. Yuk, ikutin aku jalan. Guys, sekarang kita bakal naik ke atas. Jadi ini treknya kalau kita mau ke puncak. Nah, itu udah ada awannya. Ini udah jam 6 ya, guys. Gila. Rame banget tuh, lihat. Anunya, awannya maksudnya yang rame. Tuh lihat, guys. Wih, cantik banget, guys. Ayo, let's go. Jadi kalian itu kan enggak tahu kalau di apa namanya di Tenggarong tuh ada yang namanya puncak ya guys ya. Jadi kalian tuh udah harus jauh-jauh pergi ke Jogja, pergi ke Bandung, pergi ke daerah Jawa-Jawa yang banyak pegunungan. Karena di Kutai Kartanegara di sini juga ada yang namanya Puncak Bukit Biru. Jadi anak-anak muda atau trekking-trekking yang naik gunung-gunung itu pada kesini semua guys. Yang dari jauh-jauh. Karena di sini juga bisa dijadikan tempat wisata sih sebenarnya, karena kan banyak orang-orang luar pada kesini naik gunung. Ya, kita bakal ngelihat gimana susahnya treknya. Ini masih mending nih katanya. Tapi pas udah di gunung itu mungkin sekitar dari daratan ke gunung itu 30 menit. Jadi aku juga nggak tahu nih. Kita tunggu aja. Kita terus aja terus jalan, guys. Treknya ini ya sangat curam, nanjak gitu guys. Jadi kita bakal naik, mumpung masih muda kita harus semangat ya. Jangan pernah nyerah. Bapak-bapak, ibu-ibu aja udah pernah naik sini, masa aku nggak bisa ya kan? Aduh, saking lelahnya aku sampai jatuh guys. Aduh, ya Allah Tuhanku. Di mana nih jalan yang betul nih? Ayo kamu semangat nih kakak. Kelelahan banget guys, betul-betul curam ya treknya. Untung aku udah pakai sepatu yang memang khusus gunung, jadi nggak bakal apa goyang kayak tadi jatuh. Ini ada tali udah disediakan, jadi kita tinggal naik aja guys. Aku sarankan kalau misalnya lagi hujan jangan naik karena takutnya licin ya. Tapi kalau kalian udah memang mental kalian udah kuat, gak apa-apa naik gunung aja. Ini kita ada bantuan tali juga, jadi lebih memudahkan kita untuk naik. Gila, aku udah capek banget dari dasar tebing sampai ke atas. Dikit lagi semangat. Gila, capek banget guys. Teman-teman, aku udah nyampe di atas gunung, bukan, ini di atas pohon. Jadi aku udah bisa ngelihat Kutai Kartanegara atau Tenggarong itu dari atas sini sangat megah dan juga benar-benar apa ya tinggi. Kita udah ada di hampir di puncaknya, jadi sedikit lagi kita bakal naik. Let's go, sebentar lagi mungkin sekitar 15 menit aku bakal naik ke atas. Tinggal sedikit lagi, ini perjuangan. Sebentar lagi kita 17 Agustus, jadi kita bakal ngeramein dengan cara naik gunung ke puncak. Gas, kita naik lagi. Ya. Dari mana, Bang? Matikan dulu lagunya dong, enggak kedengaran. Matikan dulu. Kita berbincang dulu. Oh iya. Ini aku pegangan nih. Takut copyright ya, guys. Jadi kita matikan dulu. Ini kakaknya dari mana? Dari Tenggarong. Dari Tenggarong di mana? Teratai. Oh, Teratai. Jadi di sini dari jam berapa emang? Dari jam berapa tadi? Setengah empat. Setengah empat subuh, gila. Tadi udah ketemu awannya enggak?
Tertutup sih tadi di atas. Tertutup ya. Tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa, kita harus tetap maju. Namanya siapa? Fadil. Fadil, terima kasih. Tadi sama siapa perginya? Mufti sama Aril. Halo, Mufti Aril. Dadah dong. Ayo guys, let's go dikit lagi. Ayo naik lagi, Kak. Oh my god. Kak, bantu, Kak. Udah capek banget nih. Ini tinggal berapa menit lagi? Ya, mungkin sampai sekitar 1 menit. Ah, tidak sampai sekitar 1 menit. Let's go dikit lagi, guys. Wah, Kakak bantu dong, Exon. Modus ya, guys. Mantap. Ayo, Kak, naik lagi, Kak. Guys, benar-benar aku udah ada di atas tuh, lihat. Kuta Kartanegara bagus banget. Dan pemandangan sawah-sawah hijau-hijau kayak gitu udah kelihatan ya dari atas ini. Tapi katanya udah sedikit, tapi kayaknya Kak Absari udah gak tahan. Gimana? Perasaannya naik gunung? Capek. Gila, ternyata ada di pojok situ lagi. Cuma ini tinggal seperempat, sayang kalau gak ikut ya Kak Sandi ya. Kita juga udah ditemani sama Kak Sandi. Hari ini udah libur kerja ya Kak? Libur. Siap, makasih ya Kak. Dikit lagi guys. Gila, capek banget. Ini nanjak banget guys tuh aku. Kasih berapa kali udah istirahat. Benar-benar tips dari aku, kalau teman-teman lagi naik gunung, siapkan stamina. Kedua, minum. Tiga, harus sabar. Karena memang kalau kita pengen lihat pemandangan yang indah, kita memang harus bersabar ya. Karena nanti bakal terbayarkan kalau udah di atas. Ini mungkin sekitar 5 menit lagi, tapi kita harus pelan-pelan karena memang tenaga harus dikumpulkan. Karena kita dari bawah benar-benar dari kaki gunung sampai ke atas gunung. Ini belum seberapa, belum lagi gunung-gunung yang ada di Jawa ya. Luar biasa treknya. Sampai pun enggak. Ya kalau kalian lihat, teman-teman kita banyak kecapean. Cukup berapa sudah? Gila, udah di atas banget. Gila. Jajak Asrinda, jajak wisata. Aku nggak tahu di sini tiba-tiba di atas gunung kan gak ada apa-apa ya, gak ada rumah penduduk tapi ada kucing. Gimana kamu naiknya? Siapa yang naikkan kamu di sini? Kasiannya. Gila kucingnya. Ini kita juga, mereka lagi liput ini ya. Liput. Pokoknya 17 Agustusnya rame. Tuh. Sebetulnya ada lagi sih di atas sana, cuma kita udah kayak capek banget jadi daerah sini aja. Tapi gila sih, ini udah terbayangkan banget dengan suasana di atas puncak. Gila, keren banget guys. Tuh, kita sempat dapat awannya. Guys, ini udah tepat jam 7:30. Jadi ini suasananya kalau misalnya udah di atas gunung. Gunung, ini gunung ya. Di tempatmu apa namanya guys? Aduh, oh my god. Aku gak nyangka bisa ke titik ini karena memang semegah ini guys. Suasananya kita bisa lihat matahari, bisa lihat awan. Terus ada bukit-bukit dan juga ada persawahan di sebelah sana. Jadi bagus banget ya. Gila, keren banget. Jajak Asrinda, jajak wisata. Ini sudah di puncak atasnya. Jadi biasanya anak-anak Tenggarong itu pada ngumpul di sini kalau misalnya jalan-jalan atau mau healing-healing, guys. Gila, kalian udah capek main di air, main di sawah, main di mana-mana. Coba kalian naik ke puncak Gunung Bukit Biru. Gila, keren banget. Ini perjuangan aku naik mulai dari jam 5 aku udah bangun sampai sekarang. Ini mungkin kalau misalnya kalian baru pemula kayak aku, baru naik pertama kali mungkin 1 jaman guys. Tapi kalau teman-teman udah kayak pernah trek ke gunung, itu mungkin 30 menit. Kita bisa lihat pemandangan di sini sangat-sangat indah banget. Keren. Tapi hati-hati ya guys, tips dari aku, kalian tuh memang harus konsentrasi kalau naik gunung. Karena sedikit aja kalian kayak hilang kendali, kalian bisa jatuh dari gunung ini. Bahaya banget. Makanya teman-teman kalau misalnya kalian lihat syuting-syuting di film-film atau misalnya di TV-TV itu biasanya memang penuh perjuangan sih.
dan ini perjuangan aku udah terbayarkan. Guys, teman-teman yang udah ngikutin aku, makasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalian ikutin aja kesaran aku bakal pergi ke tempat wisata mana aja yang ada di Kutai Kartanegara. Jangan lupa follow, subscribe ini Instagram aku, sosial media aku, Facebook semuanya ada di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.